Wanita ini kegirangan sob, setelah akta cerai sudah keluar dari Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara, biasanya wanita itu setelah bercerai dengan suaminya, akan sedih, nangis, atau sambil mewek. Namun tentunya hal itu tidak berlaku pada wanita yang ada dalam video itu, terlihat wanita tersebut, kegirangan dan sampai tertawa. Setelah memegang akta cerai, wanita itu lalu kemudian masuk ke dalam mobil, sambil tertawa dan bersyukur auto cari suami baru nih, ucap wanita tersebut sob. Viral video seorang wanita di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, gembira usai menerima akta cerai di Pengadilan Negeri Sok. Seorang wanita dalam rekaman itu, menggunakan seragam berwarna hitam, dan memakai jilbab merah muda, dia tampak baru saja keluar dari halaman kantor pengadilan agama. Sambil memegang akta cerai, kemudian wanita muda itu masuk ke dalam mobil, yang sedang terparkir. Terdengar suara rekan wanita, yang terdengar ikut gembira berada dalam mobil itu, sembari merekam ekspresi temannya itu. Ya Allah, keluar juga akta ceraiku, auto cari pasangan baru nih, ucap wanita itu sob. Video aksi nyeleneh itu, berdurasi 33 detik yang kemudian viral, dan mengundang reaksi warganet. Terima kasih ya Allah, aku telah bercerai.